Memperkuat struktur DPD dan DPC, pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar rapat konsolidasi untuk kemenangan partai bernomor urut 16 tersebut di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Baja Perindo menghadiri tasyakuran satu abad Nahdlatul Ulama di Aula Masjid Besar Al-Azim. Pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara menggelar rapat konsolidasi strategi dengan DPD Partai Perindo Banggai Kepulauan dan Banggai Laut untuk pemenangan Partai Perindo. Rapat konsolidasi ini sebagai ajang penguatan struktur partai agar bisa menang di tahun 2024 dan dapat menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan. Memastikan struktur bekerja untuk pemenangan pemilu. Karena tujuan kita berpartai ini adalah memenangkan kursi sebanyak mungkin agar kekuasaan itu dipakai untuk memberdayakan masyarakat sebanyak-banyaknya. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Baja Perindo menghadiri tasyakuran satu abad Nahdlatul Ulama NU di Aula Masjid Besar Al-Azim. Kehadiran barisan penjaga Perindo untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat dan tokoh agama di Bogor. Kami kan bersinergi juga dengan semua unsur masyarakat ya. Kami akan berkolaborasi memberikan satu dampak yang positif di mana kami sebagai Baja Perindo bisa melakukan hal-hal yang menyuarakannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat kepada masyarakat. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi keagamaan yang memang merangkul semua kalangan ya. Semua elemen kita rangkul termasuk ada dari Baja Perindo mau bergabung atau siapapun juga sangat kami terima dengan baik. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai inklusif untuk semua kalangan ingin bersama-sama memperjuangkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.